Halo cuy, ketemu lagi di channel saya WD Motovlog. Nah ini sama seperti vlog kemarin, vlognya pagi karena seger cuy udaranya kalau pagi itu dingin-dingin seger. Oh ya, kali ini mau review spionku ini cuy, sudah 2 bulan pemakaian dan apa yang dirasakan setelah memakai spion ini. Gereng. Untuk spion ini tuh agak nggak suka coy aku coy, karena ini tuh kalau kesenggol dikit tuh gampang banget kendor di bagian sini. Nggak tahu cuma di motorku atau di motor yang lain, di bagian sininya tuh cepet banget kendor cuma kesenggol dik gitu. Soalnya ini sering banget kesenggol di parkiran. Dan juga kalau mau ngatur ini agak susah karena ini kenceng. Dan nggak bisa buat naruh helm, karena nanti kalau buat naruh helm ininya tuh dengklek medun gitu loh. Wih, lali rala tutup jari tasku. Ini di Bangjo Pelem Gureh. Untuk ketilang atau enggaknya, aku udah pernah ketemu sama polisi ya, di lampu merah itu enggak disuruh minggir. Kayaknya sih ya aman ya, tapi enggak tahu kalau di tilangan razia gitu. Caranya sih aman kalau pas ada razia, karena ya ini kan bentuknya ya mirip spion orinya ya, ke atas cuman bedanya lebih kecil aja kacanya coy. Waduh, review selama 2 bulan pemakaian ini sih ya lumayan cukup membantu gitu, daripada nggak pakai spion lebih safety dan aman, nyaman. Oke cuy, cukup segitu aja vlog pagi ini, dan mohon maaf kalau kedepannya bakalan jarang upload ya, karena lagi sibuk membangun channel baru, channel mancing. Oh, nanti bisa di subscribe aja, nanti tak taruh linknya di deskripsi. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya cuy.